sobat, jumpa lagi dengan saya di Septa TV. Kali ini Septa TV akan berbagi informasi mengenai manfaat daun pegagan. Daun pegagan atau Centella asiatica adalah herba yang banyak sekali manfaatnya dan masuk dalam high recommended WHO untuk sayuran loh guys. Pegagan dalam bahasa Sunda disebut dengan daun antanan. Kalau orang Sulawesi menyebutnya daun tapak kuda. Kalau orang Banjarmasin menyebutnya daun jalukap. Bentuk pegagan yang seperti otak manusia menjadikan pegagan sangat bagus untuk nutrisi otak. Karena bagus untuk nutrisi otak, maka otomatis sangat bagus dengan tiga organ lainnya yaitu jantung, pembuluh darah, hormon reproduksi, dan kulit. Sehingga pegagan juga dapat membantu mengencerkan darah yang kental, mengobati sakit jantung, dan anti-aging atau anti-penuaan dini. Bentuk pegagan yang seperti organ ginjal menjadikan pegagan sangat bagus juga untuk terapi penyakit ginjal. Nah, berikut manfaat pegagan untuk kesehatan. Pertama, sebagai pembersih darah alami. Peluruh atau memperlancar air seni, menurunkan panas tubuh yang disebabkan demam, melancarkan peredaran atau sirkulasi darah dalam tubuh, menghentikan pendarahan pada luka, meningkatkan daya ingat, antibakteri, tonik, antispasma, dan antiinflamasi, anti alergi dan juga sebagai stimulan, mencegah varises serta salah urat, menambah tenaga dan stamina tubuh, mencegah stres dan depresi, menambah darah, mencegah osteoporosis atau pengeropasan tulang dan lain-lain. Manfaat pegagan untuk kecantikan, mencegah timbulnya jerawat, mencegah penyakit kulit, menghentikan haid yang berlebihan, anti-aging atau penuaan dini, menyehatkan kulit, dan lain-lain. Pegagan sangat bagus dikonsumsi untuk anak-anak dalam usia pertumbuhan, karena selain bagus untuk imunitas tubuhnya juga sangat bagus meningkatkan kecerdasan otak dan daya ingat dan konsentrasi. Pegagan ini juga sangat baik dikonsumsi bagi orang yang sudah berusia lanjut. Hal ini sangat berguna untuk mencegah kepikunan dan osteoporosis, serta juga bagus untuk orang kerja berat, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oke, cukup segitu aja dulu ya guys ya. Ikuti terus Septa TV, jangan lupa subscribe channel Septa TV untuk mendukung channel ini dan supaya nggak ketinggalan sama video-video dari Septa TV berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.